menjadi kebutuhan masyarakat, perlindungan terhadap adat istiadat, pengembangan terhadap bakat menuju sesuatu yang bermanfaat dengan akhlak dan ilmu. Oleh karena itu, cikal bakal lahirnya Kamala Tuhan ini adalah dari Jember. Pertama kali saya membuat eksperimen traweh menggunakan makrok sopan tanggal 25 Ramadan Kampang, itu bertempat di Pondok Pesantren Madarul Ma'arif Jombang Ceklek. Selama 2 Ramadan. Kemudian berikutnya tahun 97, kegiatan tarawih itu kami lanjutkan di Masjid PLN Yandul Cimiri. Itu selama 5 Ramadan. Tanggapan dari masyarakat semua menginginkan bahwa kegiatan yang kita jalankan sebagai wujud apa yang diinginkan oleh Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ini harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di sini. Berikutnya pada tahun 2000, kira-kira 2003 sampai 2009, permintaan-permintaan beasiswa taktik, baik itu di PTI Jakarta maupun di UIN, kami mengirimkan beberapa santri dari keluarga apa mendapatkan beasiswa, dan yang kami kirim memenuhi keinginan pihak kampus, memenuhi keinginan oleh masyarakat Jakarta sana. Pesan dari para kiai, mohon jangan berhenti di sini, harus ditindaklanjuti. Kemudian tahun 2007 di Kecamatan Jombang ada yang namanya Majelis Ma'an Al-Ikhlas. Pada waktu itu saya pernah mengambil Quran berada di Pademasan. Yang baik masih sakit waktu itu. Tahun 2007. Nah, dari situ kemudian bermunculan di sana sini yang namanya rumah taktik beasiswa. Akan tetapi dibelokkan menjadi Al-Quran tidak boleh dibaca di rumah, Yasin tidak boleh dibaca malam Jumat dan seterusnya. Saya berpikir dan saya bercerita kepada banyak kiai, hal seperti itu yang menjamur rumah taklid di sana sini, seperti halnya tumbuhnya seperti pohon asem. Itu kan tidak bisa dihentikan yang namanya musim itu. Nah, oleh karena itu yang menjadi sasaran adalah putra putri kaum Nahdiyin ikut ke sana, tergiur dengan mercusuarnya rumah taklid beasiswa. Kemudian didukung oleh apa yang diusulkan di parlemen, bagi yang hafal Quran mendapatkan beasiswa kuliah baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, banyak yang tergiur itu. Akan tetapi di sana sini pesantren-pesantren taklid yang berkualitas bayarnya mahal. Di Pacet ada beberapa mahal upah itu ya, karena mahal. Terus di Jombang sana ada pondok
entah takut entah apa. Itu masuknya waktu itu 25 juta. Nah kemudian dari kalangan duafa yang punya kecerdasan luar biasa, ketaatan akhlaknya luar biasa, akan tetapi terkendala gak punya duit. Nah akhirnya saya selalu bincang-bincang di Jombang Ceplok dengan para kiai yang ada di Jombang Ceplok itu, termasuk yang sering saya waduli itu almarhumlah Kiai Sumadat Sarik Gumuk Emas, kemudian Kiai Adenan Sarik Wonorejo, yang selalu saya waduli gimana ini. Beliau berdua menjawabnya, bagaimanapun juga kita harus mengambil langkah agar untuk kewajiban fardhu kifayah. Nah, dan akhirnya kita mulai santri yang ada dari Jember, Pak E, Jes tersebut dulu itu ada santri 5. Titik-titik santri, kami tidak punya metodologi, kami tidak punya cara. Hanya satu yang dipesankan oleh Kiai Musta'in Shafi'i. Amin, 2 bulan Amalatul Quran ini dideklarasikan dibacai. Karena saya mendapatkan sesuatu yang menurut banyak orang itu tidak enak dan menjadi sesuatu yang tertawakan. Saya dapat surat pecatan dari Madrasah Al-Quran. Pecatan, kemudian kata Yai Musta'in, mamulo lah mamulo, ngawiya pondok dewi, tidak ngerasa ngomong naik. Kemudian kita rembuk-rembuk pada malam Jumat, kita memutuskan ada nama yang kami pilih adalah Qorinatul Quran itu. Karena apa alasannya? Di doa itu kan Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qorinatan dzikri. Nah, pagi-pagi kami usulkan kepada Kiai Musta'in nama pondoknya Qorinatul Quran Dimarai. Kamu itu bikin nama pondok kok jelek amat, jangan korin. Di Al-Quran itu fasa'a korina. Kemudian teman saya itu ngeyel, loh di Quran kan ada doanya Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya korina. Akhirnya menjadi bahan guyonan. Ruha, kamu yang namanya korin nopo ya, yai korin itu setan cilik yang ditangkap Abu Hurairah di sini nyolong zakat ini nih. Mosok pondokmu itu pondok setan cilik ya. Akhirnya nama Kamalatul Quran itulah yang dikasihkan. Kamalatul Quran karena wes jeneng iki aja Kamalatul Quran, karena yang kamu gagas itu adalah melanjutkan cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terciptanya pribadi muslim insan kamil hamil Quran wafdun wa maknan wa amalan. Moto insan kamil hamil Quran menurut cerita 2021 kemarin itu sebenarnya harus diperingati satu abad itu ya. Pak Wahid Hasyim itu membuat yang namanya ada madrasah Kufadil Quran, ada madrasah Nidomia. Nah itu bidang bahasa. Yang menyusun kurikulum adalah Kiai Maksum Ali, yaitu kakaknya Mbah Kiai Adilan Ali, menantu Mbah Hasyim yang ngarang Dusun Palakiyah. Yang ngarang Kitab Fathul Qadir. Jadi orang panen padi
wajib zakat, nisabnya itu kan ketemu 7 kintal 15 kilo. Nah, itu kan pari dulu. Kalau sekarang pagi saya hitung itu 1 ton tidak ada yang menghasilkan segitu. 1 ton menghasilkan 5 kintal 51, itu sudah paling bagus. Rata-rata 51. Jadi yang digunakan ini sampai gabai apa pakan berasa ini. Nah terus yang kan sak ton sak nisot ya. Nah itu hanya ada perbedaan. Nah, yang ngarang itu Yai Maksum Ali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perjuangan yang ditindaklanjuti oleh Hamalatul Quran dulu saya sampaikan pada tahun 2015 ketika santri, wali santri berkumpul di Bintang. Hamalatul Quran ini menyelamatkan santri yang memiliki azam takwid. Sing sekolah iso hafal Quran, sing hafal Quran ya iso sekolah. Oleh karena itu kita membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Saged anaknya ini di sini sekolahnya, tapi berada di Hamalatul Quran. Hal ini yang berjuang sangat getol itu Yai Adnan Syarif. Saya ini merasa terharu ya dengan Yai Adnan itu. Santri-santrinya diantar sendiri ke sana, didaftarkan sendiri. Ya Allah Yai, dengan ini tak jatuh saya ngengken lama ini saged. Buatan pulau kepingin semerat pulau itu barokah Quran. Katanya jenang apa? Pulau bercita-cita cukup menangis cukup buatan pulau. Nanti akan kita bikin pondok yang kopiannya Hamalatul Quran, tapi tempatnya dibedakan karena ini adalah kurikulum Riyadho. Itu aturnya ya dengan syarif. Itu motong. Alhamdulillah ya dengan ini meskipun sampun kapundut tapi program ini telah terlaksana. Nah, mungkin-mungkin terus amal jariah pun almarhumah Yai Haji Adnan Syarif. Kalau ini membuat dikirim partai kami Kanten yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita luruh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Al-Badi. Alhamdulillah ini terwujud tenggene etanik CLT. Terus salajeng tenggene lumajang Jember. Ini sambung kata pondok-pondok yang terafiliasi menganut Riyadhoe Hamalatul Quran. Tahajud yang dijalankan di Hamalatul Quran menggunakan makro setengah juz. Ini saya jatuhnya menawi dari Sofitul Ijazah. Ini sudah minta dispensasi ini. Aslinya kalau saya Hamid Al-Habsi ini satu juz. Kalau minta dispensasi setengah saja seperti ini istiqomah. Terus tenggene sumber pasir Yai Sadili ini ya satu juz. Kalau meminta dispensasi setengah juz. Nanging tenggene madrasah Quran tahajud yang berlaku tenggene Hamalatul Quran ini mungkin dipun nami paringi nami sholat roti gitu. Sehingga pada waktu itu kula diceritani kali alumni-alumni sepuh plesetane niku usoli sunnatang roti rokat aini lillahi ta'ala lalu malam Jumat niku usoli sunnatang nasi bungkusani rokat aini lillahi ta'ala niku mantan. Nah dikarenakan madrasah Quran dengan cara niku mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa saking Gusti Allah. Tanah Sanjatan Hijau ditutup wabeh dari lokasi madrasah Quran. Kula yakin menurut ilmu studi riset
bahwa langkah-langkah yang dilakukan Madrasah Al-Qur'an itu adalah mencapai pada kebenaran, menunjukkan data empirik yang bisa digunakan, mendapatkan sesuatu yang tidak diduga-duga. Pakil saking meniko, satu-satunya kurikulum yang ada di Kamalatul Quran, meskipun niku mboten gadah metodologi taktik. Amin, 2 bulan Kamalatul Quran dideklarasikan tahajud dimulai bersama santri-santri kampung, bersama pondok-pondok kupat. Jam 3 sampun dibagi tahajud, salajeng mantun subuh sarapan bersama. Ini selama 2 bulan. Nah, mantun ngoten niku mboten enten kegiatan napa-napa kangge ngaji biasa. Ternyata ada tamu naik sepeda ontel yang disepuh kukluin ini abang lambine ijo tapi karpet nih karena ini jadi ijo kluwuk-kluwuk yang itu derek jamaah duhur. Lapas setelah wiritan menyampaikan nyata ini dan mengenal sarang-sarang makeco. Nah, langsung saja kita mulai ngaji dan ini namanya murokoban itu untuk barang-barang untuk memahami ehdiatul adah kota hamul. Nah, yang itu loh kalau patuh sih buatan kepanggil. Kalau punya nanya itu wonten yang sing mirip kalau yang itu kalau tanggerti saja nih. Oh, tajak pulau itu alamat yang disampaikan itu, tapi maminya sih bukan sami. Yangnya pernah melalui siang, terus berangkat ke Jombang teman Jokerto itu sepeda ongkel. Sengane yang lain dari sebuah, ini melanggar sebuah yangnya selalu kosong. Nah, dari situlah mulai ada yang namanya murokobah motor bareng-bareng itu. Nah, setelah itu pada bulan Sawal akhir enten santri Duki keranten pokoknya jarang terkenal gak enak papan namai malam sesuat matosi pondok pondoknya Mbak Yakin bahkan. Yang bukan sih kenal diterakan tengene pondok Nurul Quran Bedung Rejo bercakungan klasik nopo ngotong tiba-tiba keliru. Oh, semes ini diterahkan kemudian pulang. Nah, sampai pun ternyata ini kutun dia menjahit pulang enget. Pas jam 12 malam pulang maliko pondok tenggene perbulo. Malam ini kepanggil tiang atau dihajat mungkin. Tiang ini saya cerita yang menjahit niku bawa makan maus Quran dan satu sabun jinten nilai satu penulis khatam. Kalau enget niku lah kok putune mondok tenggen kulo langsung 5 juta ini kulo terapakan terus sampeyan tak wajib no mondok Quran berguna 5 juta mulai satu sampai penulis khatam. Kalau mulai eling dikandani wong kepindhe kali munine bayi sampeyan. Alhamdulillah dipraktekaken niku dalam waktu 3 bulan khatam. Nah, niki timbul pertanyaan tiyang niki krono sing crito kiai dadi nek akeh wong percaya. Sing gak percaya nggih akeh. Termasuk sing penasaran Ustaz Pakik niki. Alhamdulillah bisa menyelesaikan 3. Akhirnya pun itulah menjadi kurikulum sementara Kamalatul Quran. Salajeng enten seorang doktor mencari bibit-bibit unggul sing hafal Quran sing bisa dicetak menjadi ulama sing alim sing hafal Quran. Ini Pak Kusnul Hakim teng Jakarta. Diceritanya rencang-rencang yang baik sanjang
nek wong pinter dipek dhewe akeh tunggale. Tapi aku sing tak goleki wong pinter ya iso pinter karo wong liya. Akhiripun ingin tepang kalau iki lho. Nah, saben bali tepang yang mbak niki mutus putrane mondok tembene amalan Al-Qur'an. Putrane cerita. Bi, teman-teman itu pada bohong semua kalau ngaji. Loh, bohong gimana? Laku-laku ngaji tapi gak ngaji. Kalau sudah jam 9 pada pulang, katanya ngaji pada hamba. Nah, sampai yang saya juga bohong katanya. Ngoten. Akhirnya Pak Gusman ini punya usul. Gimana kalau Murokobah pagi yang lima jusan itu dibaca bersama, dipandu. Ada mubaliknya, ada muridnya. Nah, mulai saat itulah tahun itu kan Pak E yang Murokobah bareng-bareng 2015 saya bongkar nih 2015 dimulai berarti Murokobah itu membaca bersama-sama. Lajeng banyak kiai berdatangan menguatkan bahwa maca Quran bareng-bareng ini lebih pada cara malaikatnya terpakai semangatnya kalian mampir-mampir ngomong-ngomong. Alhamdulillah jadilah kurikulum amalatul Quran. Salajeng sampai kekinian kita kalau santri ini sebatas dari Jawa Timur mungkin tidak jadi masalah. Sembayang gitu itu anti kempit salajeng enek santri putri barang enek wayahe dilanan piye oleh ngapal Al-Qur'an piye. Nah, panjenengan saking menika amalatul Qur'an iki mengadakan musyawarah kalih kiai-kiai wali santri, kalih kiai-kiai yang punya ilmu yang mumpuni kita ajak. Karena ini al-hajatu waktan zilu majilatas syarat dari hajat tapi pada berbentuk persyaratan. Akhirnya pun diputuskan jadilah yang namanya Hujjah Amaliyah Amalatul Quran. Dikarenakan masa pandemi corona legal standing ini belum bisa dikeluarkan oleh lajnah pentasek Al-Qur'an sebagai dasar-dasar bahwa Amalatul Qur'an ini aktivitas amaliyah ini adalah sudah pas dengan undang-undang yang berlaku, sudah pas dengan adat istiadat pesantrenan yang ada di Indonesia. Pramila saking menika pangapunten sadherenge. Niki kathah sekolah-sekolah NU, pondok-pondok NU niki sing wedi ngene sewu nggih pun muring-muring. Wong berangkate madrasah niki tekan nggone masjid, ya kudune tata carane ya melok masjid, libure ya dina Jumat. Minggu ini aku udah belajar kayak nopo. Nah sekarang ini kudu rame-rame kuabeh alasannya toleransi. Kalau libur minggu nanti masuk sehingga nanti kota kabeh gak ketemu dulune. Ini tugasnya poroknya pangapunten ya. Untuk tetap bagaimana adat istiadat adat biak yang dibangun oleh kiai-kiai NU dipertahankan. Kalau insya Allah dalam waktu dekat kalau ngajak Pak Ripahi untuk menghadap Bukopipah. Bukopipah mana sampai yang katanya memperjuangkan NU di sana sini untuk ketakutan dalam libur Jumat alasannya online nih hari Minggu gak bisa masuk diklik gak bisa online. Nah ini adalah apa ini jenis pemerintah harus merungokkan merespon. Karena masyarakat di sana sini pada resah. Neten Jombang mereka sekolahan madrasah di libur minggu, kalau ditani gua. Kami NU sungguh tak gas kita bilangin Neten.
Nah, terakhir saya meniko, mengerti kula mengajak untuk tetap bertahan apa yang dibangun adat oleh kiai-kiai rumiyin niki tetap dipertahankan. Kula kapan hari niku tenggene Jogja. Nek ningali pondok sing kolot-kolot sing tetep bertahan dunyane bertahan tahajute barang model-model menter ku jamaah wakeh kula tak ngerti. Iki jenengan kok sakti SU nopo? Lah padahal itu wis ketinggalan zaman tapi ternyata masyarakat masih tetap guyuk melok jam tiga foto teko melok jamaah tahajud menter. Sama apa nopo? Macam ini lah, nuruti karpe masyarakat ngapun. Masyarakat dituruti, dikandani, macam ini tabungannya tidak sebatas hanya di dunia. Untuk anak itu juga untuk makna barang-barang sing dari orang. Kata siapa ini, sing kula menginginkan. Akan tetapi kebanyakan di sana sini ini sekolah MNO terus alasannya toleransi nih. Kalau kita ini bukan ranah toleransi, bagaimana kita bisa mendidik masyarakat. Berarti alasannya kadang-kadang wong-wong kuape perlu ngejak hal yang seperti itu. Maka tugas kita bagaimana kita bisa menjelaskan, bagaimana kita bisa mengajak agar masyarakat ini barokah. Dikarenakan provokasi-provokasi antara kaum muslimin ini dipisahkan dengan riadohnya, dipisahkan dengan tirakatnya, dengan berbagai alasan. Oleh karena itu ini kamalatul Quran kutan berok dawe kresno mawon noto negoro kanti noto ngagem pangsangkan kang nyoto kanti jemeneng ing dalem omah kang di bumi jimat kalimo sodo. Artinya tetap langgeng pada akidah bangunan yang dibangun oleh orang tua-tua kita. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, Hamalatul Quran ini membuka lebar usulan-usulan enten sahiyah ini. Namun kalau tidak berani mengiyakan usulan itu, mohon bayar Hamalatul Quran sudah jelas kualitasnya, sudah bisa dijaminkan. Wong mohon bayar piroe gelem. Keranten santri-santri sing akeh niki pinter-pinter terkendala kan duwe-duwe. Nah, yang bisa kita didik untuk menjadi seorang pioner, mempunyai jiwa patriotis yang tinggi dalam membawa simbol-simbol Nahdlatul Ulama, dalam membawa simbol-simbol keislaman dohiron nabatinan adalah dari kalangan-kalangan bawah yang kita angkat, yang kita dudukkan, kita antarkan. Nah, kalau dikongkong bayar, kita berarti kehilangan kesempatan untuk mengantarkan putra-putra bangsa ini menjadi insan kamil, menjadi yang apa Quran. Nah, kiai-kiai ini perlu anjurkan pondok-pondok sing sepi-sepi karena minta guru, minta dikirimi santri. Kalau sampaikan panjenengan cari anaknya tonggo, anaknya bolo, anaknya tukang kebun, anaknya nopo mawon yang mempunyai keinginan, kecerdasan, mampu, kirim aja ke Hamalatul Quran. Hamalatul Quran gratis, sotako tidak ditolak. Gratis, sotako tidak ditolak.
niku ngoten. Nah, meskipun yang memberi sedekah besar, sedekah kecil, sedoyan iki kami hargai secara moral, bukan secara nominal. Usulan-usulan lah bagaimana berikutnya? Apa ya tak butuh lonjo, tak butuh beras lah. Kami lo saking meniko, bagaimana caranya bisa? Yang kami inginkan adalah secara hasbiah ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah, secara kasbiah maka kita memulai membuat badan usaha yang riyin hitungane. Lan iki kula nderek golek pasir pengene kali Rojali ambek curah kobohan pengene kali Mukim. Ternyata insya Allah dari malam rezeki kulo kan eksavator itu. Terus karyawan kru bengkel orang tujuh yang baru kepanggil kalau ini itu. Sing pas kacengnya munggah ternyata kurutan dulu. Sing tenggene lebet mobil Taruna itu adalah muka-muka masuk mati sahid dunia gitu. Sepuluh busanya dengan Gusti Allah. Nah itu pas hari Sabtu jam pinten itu kalau ditelepon kiai aku mati asyhadu an la ilaha illallah la ilallah mati aku cepet tuh terus kalau telepon gak kenek gitu. Wah ini ya, ternyata kalau ini dipadosi ke timbun ini 2 meter dari lah ini hama lakukan ikut juga di situ. Nah, karena kita membantu penyelesaian yang ada di Kali Rojali ini. Rumian pas bacaannya kalau kalian Yai Musle, Yai Masput, terus semawan kalau ngecak Yai Yai ini. Namun ini adalah langkah-langkah kita untuk mendapatkan sumber dana yang kasih ini, yang berbentuk kerja. Bapak Ibu hadirin dengan kula hormati, kula mengajak apa yang menjadi simbol-simbol Nahdlatul Ulama. Kula menginginkan ini semis kadung apa jenenge melok-melok, marilah kita berusaha untuk mengembalikan. Karena wong perang ini nah genderonya ini wis mudun tidak berkibar di atas dan kalah ya. Nah bagaimana kita bisa mengibarkan simbol-simbol keempuan ini bukan sebatas genderonya kok dipasang itu. Nah beliau Ishari ya. Nah, Ishari semakin menipis ini adalah simbol keempuan. Nah tugasnya kalau panjenengan setuju untuk tetap masih ada Ishari itu adalah simbol bahwa Nahdlatul Ulama itu masih ada. Nah, saat ini sing lagi rame seker maniak apa sepang maniak nih. Nah, itu nggih perlu tapi untuk menjaga simbol-simbol yang lawas biyen bangunane para kiai diberi nama Ishari Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Ini adalah Yai Wahab Hasbullah ini. Nah, kalau mirsani tingkat kekhusyukan wong maca selawat niki nek khusyuk Ishari. Allah Maulana masa aina waktu ini tapi meresap. Lah niki jangan sampai hilang di muka bumi kita ini. Lajeng kula nyuwun malih yang perlu kita kibarkan sebagai nadar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tersebarnya traweh di berbagai daerah menggunakan makrok atam dari salah satu program Takrimu Ramadan. Arif kula semanten Takrimu Ramadan tenggene kepikiran
Niki pertama nyatakan Al-Quran dalam sholat taraweh, salajeng nyatakan kitab jami'us shahih Bukhari Muslim, nyatakan kitab-kitab fikih, kitab syariat, mesti kata kitab usulul hamidiyah ilmu tauhid. Niki kitab no muhadzar khatam dalam waktu satu bulan dalam namanya program takrimur Ramadan. Nah hal ini harus kita berjuang bagaimana ini tetap ada, karena ini adalah kozak ini gudang-gudang ilmu. Nah wong sak niki podo gak gelem ngaji tutup. Kalau ini pas pengene tuban kalau terenyuh niku. Temeriko tasik enten niki langgarin niku yok tasik diulang ngaji niku kita sakit ratu maja tasik telaten ulang nopo niku tapi rawal ada cili-cili jadi ulangi nopo jadi usolli fardhu dhuhri arba rakaatin dan seterusnya niku. Kalau sanjangi, ngenten iki sing garai negara aman barokah ngenten iki muga-muga. Lah, kula suwun mengirim santri ke Hamalatul Quran ditingkatkan sing akeh bolone. Sehingga ketika balik iki menjadi penguat terhadap masyarakat iki ngenten. Nah, Bapak Ibu, punapa ingkang kula panjenengan lampahi saat niki yang ada dalam didikane kiai-kiai NU niki sedaya niki terlindungi oleh undang-undang niku ngoten nggih. Mboten perlu kuwatir. Terus sekolahan sing libur Jumat. Kula mengsewu nggih, dene ngrasani panjenengan. Sekolah sing namine Wakil Hasim enten. Lah sekolah jenenge Wakil Hasim. Libure dina Minggu. Samawiyah pisang, aliyah pisang. Kalau berdua bukan ini. Nah padahal tengene permen di bidang pendidikan. Nah, sing mandatangani permen ini Pak Wakil Basin. Peraturan Menteri tahun 1945 ya. Libur pendidikan itu hari Jumat bisa dua pilihan. Nah untuk yang di bawah Dikbud Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu hari Minggu. Libur kerja nasional itu hari Minggu dan bisa pilihan hari Jumat tergantung kondisi. Ini peraturan Menteri Agama niku mboten. Jadi panjenengan sedaya sing duwe madrasah, duwe sekolahan libur Jumat niki niki dilindungi undang-undang. Dene sertifikasine sing klike gak bisa masuk, bisa dinegokan. Niku mboten. Jadi perlu ada yang menjelaskan kepada masyarakat, perlu tanya saksani piye di negara demokrasi ini adalah mayoritas ini yang punya ide gagasan, yang punya hak untuk dilindungi juga. Nah, kadang-kadang oknum-oknum sing gak jelas ini kan merdek-merdek ini nate rumiyin tenggene Sukoroto SMKNU niki liburi kan hari Jumat, tiba-tiba ada pengawas nyemeni gene TU ini gak boleh ini nyalai ini wong ini di bawah Fitnas kok liburnya hari Jumat. Dia langsung naik, kalau kan dua wartawan Godrek ya, kalau dua wartawan Godrek dua LSM Edan yang wartawan potrek kan LSM Edan. Kalau panggil wartawan potrek, mas wartawan potrek kalau LSM Edan pakai penggawean datangnya yang dikemas para nono orang ini pada hari Senin itu sidak memarahi TU. Enggak takon nono kalau dua pertanyaan mau damai atau berhenti bekerja. Nah,
jenenge LSM Edan ya. Dipajeki cari duit sama ngejar lo, tak undang masa juga dipecat nih wonten. Nah akhirnya untuk di Jombang, insya Allah untuk saat ini masih aman-aman saja. Tapi kadang-kadang di daerah pelosok-pelosok ini kadang-kadang oknum ini merdeka ini. Seperti halnya kalau ini di masa-masa pandemi. Nah, pondok-pondok ini kongkon gak mulai kabeh. Sebenarnya pesantrennya sudah lauk daun, sudah terisolasi dari kerumunan dari masyarakat. Kenapa suruh pulang? Ini kan langkah-langkah yang tersirat ini bahwa kita ini dipisahkan antara manusia dan riadohnya. Kataman Quran di parami pamong, saya boleh pamong, tak oleh. Tapi temerikin saya Allah berenden deh. Di sana di Jombang itu kataman Quran di parami pamong. Langsungnya pamongnya tak telepon. Pak Pamong, sampean itu Islam apa enggak sih? Ngoten. Lho wong ngaji itu berapa orang kok gak oleh sampean itu kok ya mikir kok lah bilang gitu. Nah, akhirnya untuk di Jombang enek kataman yang telepon itu yang pokoknya mereka Hamalatul Quran ini insya Allah aman. Tapi kapolsek ini itu sanjang dulu. Wah, gua punya mangan. Ya, sudah ini aja. Sama kura-kura tidak tahu saja yang jadi semeni anasannya. Bapak Ibu hadirin dengan ulung hormati, kita namun makum sapa atikan Nabi Muhammad dari kartu yang kita berikan berupa Tadwil Quran. Dan ini alhamdulillah yang terawal wali santri sa'alumni kumpul ternyata bisa nampak kan Pak Ijian dulu ini era Uger Pak Gunung Mas ini membahas bagaimana Hamalatul Quran ke depan dalam merespon kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Ramil saking menika tengene Hamalatul Quran enten program Quran Village bagi bahasa Inggris, program bahasa Arab buku-buku salah bagi wati Quran, selajeng wonten TPS Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok Pesantren Salafiyah niki sudah kombinasi kurikulum. Jadi kelas 1 naik ke kelas 2 Rusko niki kudu wis atam takrit. Salajeng wiritane niki matan takrit. Matan takrit mulai Al-Miyah sampai Abu Asya'a sampai apa jenenge? Kita tutup haroti sampai kita dijakati sampai seterusnya ini kita mengwiritan. Salajeng lare-lare niki wiritan hadis arba'in. Meskipun boten hafal kan rombone akrab. Salajeng akidatul awam. Niki jenenge Semerak. Wallahu mawjudun qadimun baqi walaupun dibagi bagi terapi dan seterusnya. Wong Islam wajib kenal karo pangerane. Bagaimana cara kenali? Teng TPS niki selain dikenalkan kalimat teniki dalam waktu satu minggu niki berbahasa Inggris, dalam satu minggu berbahasa Arab. Niki Mas Kiki bisa speaking English bisa nggih. Kang Faik niki mboten ngerti bahasa Jawa, mboten ngerti bahasa Inggris nggih. Meskipun ayat roh no. Lah, pamirsa saking menika kula suwun putra panjenengan sedaya sing enten panjenengan maca Quran niki mboten berarti memulai khatam terus dibawa pulang pindah mboten. Jenjang pendidikannya masih banyak. Sampai kuliah insya Allah panjenengan gak usah mikir mau kuliah bayar piro, bayar rokok ae, perlu mikir.
yang terpenting panjenengan niati kita ikut menjaga Kalimosodo, cuma Kalimosodo sing dipo Toro Kresno niku. Jadi ulang ilmune mumpuni bawa anak buah dari santri di kene bangunan dadi kiai. Allahumma amin. Bon mohon di Quran tinggi berkat sampai ngaji Nabi Muhammad tinggi tentang pulau panggungan sekolah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi alamin man bayyi wa fi ni'amahu wa yukafi hasinatan wa yarhamu rahim ma yan bayyi bi jalali wa jalali wa jalali wa jalali wa jalali Allahumma ya wa ya hamdulillahi wa jalali wa jalali wa jalali wa jalali wa اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الوهاب واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم تباركتك نور القرآن العظيم وبكم بهديك إلى رسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا في فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين Allahumma sayyidina tuzina bifahmi al-Qur'an wa akrimna bikarama bifahmi al-Qur'an wa syarifna bisharama bifahmi al-Qur'an wa al-usna bihirma bifahmi al-Qur'an wa akrimna jamatan maha al-Qur'an wa akrimna mikiduli balai dunia wa akhlan bil akhirat bifahmi al-Qur'an wa hamdani ahumati muhammadin bishafa'an al-Qur'an wa husim wa tawasitana bijahin bifahmi al-Qur'an Allahumma ja'al al-Qur'an alana bifahmi al-Qur'an Ya Nabi Sakti Allah Rasulullah wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sakti wa ilal khairati kulli hadha bilal wa imana di fadlika wa kudika wa karunika ya akramal akramin wa ya akramal akramin Allahumma rzuqna bi kulli haqqin wa haqqan halal wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'ah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur sultana ansur muslimin wa ansur zaro ahlu ala ahlu ansati rabbi wa ta'ala ila yamiti wa kudisa matala ma'afiyat alina wa alihi wa sahbihi 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 wa Thank you.